Okay, hello, what's up, geng? Balik lagi sama aku, Irgi Dwi Putra. Dan so, kali ini aku akan bermain Sans SMP Season 5 ya, guys, ya. Dan pada video kali ini, aku bakal yang namanya buka-buka gacha dan buka-buka box, guys. Karena seperti yang kalian lihat di sini, aku mempunyai sekitaran 31 key, yaitu 22 standar key dan ada 9 limited key. Nah, ini aku ngumpulin dari hadiah-hadiah battle pass. Jadi orang-orang kan udah pada buka tuh, bukanya juga kayak pada sedikit-sedikit gak sih? Jadi aku kali ini mau buka-buka sekitaran 31 key secara langsung. Mudah-mudahan hasilnya bagus-bagus sih. Dan selain gacha key, aku juga ada yang dapat namanya treasure chest, terus ada lockbox, ada box, sama ada Neptune Bounty. Pokoknya aku ini ngumpulin dari mancing, dari hasil mancingku ini aku ngumpulin. Dan tidak hanya itu, aku juga punya Neptune Bounty yang warna hijau, yaitu aku taruh sini. Dan kira-kira hasilnya ada sekitaran, ya, hampir satu double chest. Jadi ini hasil mancingku semua. Jadi ntar kita buka-bukain. Ini satu video isinya buka-bukain box sama gacha key doang, guys. Karena yang dari kemarin di live streaming pada minta buka-bukain gacha sama box, ini aku jadiin satu video full aja. Okay? Dan sebelum itu, aku ingin jual-jualin ikan dulu, guys. Karena ikan terlalu banyak dan menurutku ya lumayan lah ya, bisa dapat penghasilan dari jualan ikan. Jadi ya kira-kira aku bawa-bawain dulu hampir semua ikannya. Aku taruh-taruhin di sini di backpack kedua. Jadi aku ada dua backpack. Jadi sebenarnya tuh backpack bisa dipakai dua, guys, depan belakang gini. Tada. Aduh, dari samping nggak bisa. Ini bagian depan, terus ini bagian belakang juga ada. Lucu banget. Oke. Sebelum itu aku bakal memindah-mindah ininya dulu. Karena ya banyak banget, guys, sumpah ini ikannya asli banyak banget. Aku mau jual-jualin lah ya, supaya ada cuannya gitu loh, ada penghasilan. Karena salah satu penghasilan kan rata-rata orang pada punya petani. Aku jadi ini aja, guys, penangkap ikan. Oke, belum semua, masih ada lagi. Ini kira-kira aku mau jualin semuanya aja. Karena ya, gak terlalu butuh juga kali ya. Eh, butuh deng, ini buat makanan, yang salmon aja, yang salmon. Aku butuh yang salmon, guys, buat makan. Oke, ini enggak deh. Nah, yang salmon gak aku jual karena ini bisa buat makanan. Oke, okay. Jellyfish, pufferfish, ini bisa dijual gak sih? Aku gak tahu bisa dijual apa enggak. Kayaknya kita bawa aja kalian, terus kita satuin satu stack. Kita sisain satu stack maksudnya. Oke, okay. Terus apalagi? Ini jellyfish aku gak tahu bisa dijual apa enggak, guys. Kita sisain satu stack juga deh. Oke, okay, kira-kira seperti ini. Dan aku bakal jual-jualin ini semua. Oh my god, banyak banget gak sih? Ini chest isinya, tas isinya ikan semua. Dan selain ini aku juga banyak dapat buku. Dan ya lumayan lah ya buat enchant-enchant. Aku dapat banyak banget bukunya. Terus apalagi? Sama bow paling. Bow juga banyak aku dapatnya, dan enchantannya juga keren-keren. So, aku bakal ke spawn dulu, habis itu kita buka-buka inboxnya. Setelah boxnya sudah terbuka semua, habis itu kita bakal ke spawn lagi untuk buka-buka gacanya, guys. Kira-kira seperti itu. Oke, okay. Di backpack udah kelar semua, maksudnya udah bersih. Kita pindah-pindahin backpack aja kali ya. Ini sisanya karena satuan jualnya itu harus 16. Ini cuman kurang dari 16, jadi nggak bisa dijual. Dan hasil jualan kita ada 126,25. Ya, lumayan lah dari hasil jualan ikan. Ini penghasilan pertamaku, guys, di Sans. Dari hasil jualannya lumayan. Sekarang kita balik ke yang namanya bank. Karena aku nggak mau duitku mati. Nggak mau duitku mati. Aku nggak mau mati, terus duitku hilang. Jadi, karena aku anak barbar banget, aku akan naruh semua uangku di bank. Oke, okay, nice. Kira-kira duitku sekarang ada 1376,21. Oke, okay. Not bad. Dan sekarang kita pulang untuk buka-buka Neptune Bounty, guys. Oke, okay, guys, aku udah di rumah dan aku akan membuka-buka box dulu. Ada berapa jenis box sih? Ada box biasa, ada Neptune Bounty, ada treasure, ada lockbox. Oke, okay. Kayaknya dari yang biasa dulu kali ya. Yang biasa itu adalah box yang biasa. Habis itu ada
Lockbox, terus Treasure, terus Neptune Bounty. Nah, yang ini baru terakhir. Kita buka-buka terakhir karena banyak juga. Oke, kita buka dari box biasa dulu. Oke, dapat apa? Dapat kayu satu. Oh my god, nice. Oke, langsung klik kanan aja semua biar tahu hasilnya, dan hasilnya sampah semua ya, guys ya. Sangat-sangat tidak beruntung. Oke, kita buka lockbox. Lockbox isinya Dandelion. Oke, kita buka-buka semua aja. Dapat jam, dapat paper, dapat book. Oke. Ini lumayan lah, ada ironnya. Nggak kayak yang pertama sampah. Dan sekarang treasure chest. Treasure chest kita buka isinya. Oke, dapat iron sama ini deh, sama paper. Jelek-jelek sekali ya. Oh my god. Oke. Sekarang kita buka-buka Neptune Bounty yang chestnya warna coklat, bukan yang warna hijau. Oke. Sampah. Neptunium Sword, lumayan. Oh my god. Sampah lagi. Oke, kita bisa buka-buka gini ternyata. Neptunium Bow. Oh my god. Lumayan dari kotak-kotak yang begini. Oke, kita taruh-taruhin semua aja dah. Oke, lumayan. Guys, Neptunium semua isinya. Oh my god, padahal ini yang biasa loh. Yang warna coklat. Bukan yang warna hijau. Dan Neptune. Oh my god. Kita dapat satu set apa ini? Kita dapat satu set beneran, guys. Oke. Enggak ada lagi. Oh my god, ini udah mantep-mantep sih. Lumayan lah, lumayan, not bad. Dan sekarang aku mau buka yang warna hijau. Ini karena yang warna hijaunya banyak banget. Oh iya, untuk mempersembahkan jembatanku yang baru. Ini adalah jembatanku yang baru. Kemarin aku buatnya pas live streaming. So, buat kalian, jangan lupa nyalahin loncengnya biar ada notif kalau aku live streaming atau upload video, guys. Oke. Dan sekarang kita buka-bukain di jembatan baru ini. Semoga terberkahi jembatannya. Kita taruh-taruhin aja semua. Tanpa basa-basi, habis itu kita taruh-taruhin. Kita buka-bukain maksudnya. Oke. Tadi udah ada yang kebuka, nggak tahu isinya apa, nggak kelihatan, terlalu cepat. Dan ini masih banyak lagi. Belum ada yang di chest di rumah. Oke guys, kira-kira seperti ini panjangnya. Oh my god, panjang banget. Ini hampir satu jembatan. Aku naro-naroin bounty Neptune bounty-nya, chest Neptune bounty, dan kita buka aja dari awal sini. Let's go. Kok isinya kosong? Yang pertama isinya kosong, guys. Oh my god, what? Kena scam apa nih? Apa harus dihancurin dulu? Oh iya, harus dihancurin dulu, guys. Oh my god, ya udah, habis itu kita hancur-hancurin dulu, habis itu kita pasang-pasangin lagi. Dan ini hasilnya lumayan satu nih. Ada Neptunium Shovel. Oke, lumayan. Harus dihancur-hancurin dulu ternyata. Oke, aku hancur-hancurin dulu aja, guys, ternyata. Oke guys, aku udah hancur-hancurin semua. Kira-kira isinya ada 40 chest. Ini udah aku buka satu, ada 40 totalnya. Dan sekarang kita buka-bukain nih biasa. Kosong. Ada Neptunium chestplate. Oke, lumayan, not bad. Bow, not bad, kita ambil. Oke, kosong lagi. Kosong. Oh my god, banyak banget sampahnya, guys. Oke, Neptunium shovel lumayan. Lumayan kosong maksudnya. Oke, sword. Oh my god, ini aku hampir satu, apa namanya, satu set armornya Neptunium, guys. Dan ada 6 ingot. Oke. Kosong lagi. Kita buka lagi, enggak ada. Oh, ada root, lumayan. Oke, ada Neptunium ingotnya. Kosong. But lumayan. Kita beneran dapat set satu set ini mah, satu set Neptunium. Ada Neptunium bow. Kosong. Shovel. Oh my god, banyak banget. Kosong. Legging lumayan. Kosong. Legging lagi. Kosong. Mesin botol nanti aja. Chestplate lumayan. Kita yang belum dapat helmet, guys. Helmetnya belum dapat.
Dan ini yang terakhir ternyata. Yang terakhir sampah. Ya udahlah guys. Ini kita dapat banyak banget asli dah. By the way aku bakal taruh-taruhin dulu. Di mana ya? Taruh-taruhin di mana ya? Neptunium banyak banget nih. Satu set Neptunium. Tapi headnya nggak dapat. Oh ya, by the way katanya Neptunium ingot ini jangan dibuat, mendingan dijual karena harganya 6 per keping Neptunium ingot. Oke, okay, di sini ada chest kosong, kita taruh situnya aja untuk Neptunium setnya. Lumayan. Dan kita bakal ancur-ancurin untuk dapat yang sampah-sampahnya tadi. Oke, okay, dan sampah-sampahnya lumayan banyak juga ternyata. Ini si Grace bisa dijadiin sushi, guys. Jadi biasa aku taruh di sini, kelp juga aku simpen karena bisa menjadi dasar bahan makanan gitu. Oke, okay, karena buka-buka box sudah kelar, ada Neptune Bounty, Treasure Box sama Locket Chest tadi udah kelar. Dan hasilnya mendapatkan hampir 3 set Neptunium dan 8 Neptunium ingot. Ini lumayan gak sih? Aku gak tahu, Neptunium tidak terlalu dibutuhkan lah ya. Aku juga gak ngerti, tapi keren-keren sih bentukannya. So, karena ini udah kelar, sekarang kita tinggal buka-buka yang namanya gacanya, guys. Ada 31 key, 9 limited key, dan 22 standard key. Oke, kita langsung aja ke spawn lagi. Oke, okay guys, aku udah di tempat gacha dan di sini ada Flamiunox lagi buka-buka chest juga ya, guys ya. Oke, okay, seperti yang kalian tahu, di sini itemnya ada beberapa item untuk ngegacha dan yang paling OP di standar key adalah ini yang bintang-bintang ini yang ada bintang-bintangnya sama Ethereum ingot paling ya kira-kira seperti itu. Kalau di by the way di sini ada juga di standar banner ada Astral Dust juga tapi cuma satu. Ini yang paling OP menurutku. Astral Dust ini yang paling dibutuhkan karena untuk membuat ultimate, guys. Semoga kita dapat ini. Ya minimal pulang-pulang dari 31 key kita dapat 5 gak sih minimal? Ya minimal 5 gak sih? Bisa lebih juga lumayan. Kalau nggak dapat sama sekali berarti parah banget sih. Dan untuk limited key, di limited key juga ada Astral Dust tapi isinya 4 dan yang paling penting adalah Angel Blessing, guys. Ini paling OP. Tapi aku mau dapetin ini aja sih. Tapi kalau dapet ini bersyukur. Oke, okay, langsung aja dimulai dari apaan nih Miu? Aku dapet XP. Dibuang-buangin dong sama Miu. Dapet XP. Sombong banget sama Miu dibuang-buangin, guys. Jadi XP 80. Oke, okay, langsung aja kita buka-buka standar banner semua dulu. Semoga beruntung. Ini adalah kunci pertama dan tidak ada yang bagus kecuali dagger, guys. Dagger ini bagus lumayan. Dapat apa nih? Dagger? Sekali lagi. Dapat koal. Koal 2 block of koal. Oke, lumayan lah, lumayan. Kita buka lagi. Dan di sini ada Astral Dust, Ethereum sama yang keren apa lagi? Apa ini? Netherite Apple. Ya, lumayan dapat Ethereum, guys. Walaupun kita ada banyak di ini di chest ada 8. Not bad lah, not bad. Ada Astral Dust lagi. Ini adalah kunci yang ketiga dari standard key dari 22. Please. Tapi Astral Dust-nya udah kelewat. Dapat War Crystal lumayan. Ya udahlah guys, aku bakal buka-bukain lagi. Gak ada yang bagus guys kecuali ini nih, apa nih? Earth apa tadi namanya tuh? Earth Heart sama aku pengen sengganya Netherite Scrap lah lumayan. Yang lainnya kayak ada short bow juga tapi bowku kayak lebih. Dapat Netherite Scrap beneran guys. Oke, lumayan bersyukur, bagus banget ini. Karena aku belum punya Netherite sama sekali. So, itu adalah hal yang paling bagus untuk saat ini. Setelah Ethereum. Please lah. 32 gold lumayan lah ya. Bersyukur aja guys, kita harus bersyukur. Ini kunci standarku masih ada 17. Mungkin agak
untuk mempersingkat waktu, aku bakal cut-cut di hasilnya aja gimana. Oke, let's go. Dapat ikan dong. Dapat wither tom lumayan lah, dapat XP guys, dapat XP. Oke, ada astral dust. Semoga dapat astral dust guys. Please astral dust seenggaknya 1 atau 3 dari yang namanya standard banner. Astral dust. Tang. Yes. Ah. Ah, tiba-tiba berhenti, keren dapat astral dust. Oh my god. Ternyata cuma dapat emerald. Oke, ada 30 treasure chest lumayan. Dapat redstone dust. Oh my god. Dapat curse heart. Buat apa nih curse heart? Difficulty plus 10. Oh, ini buat naikin difficulty. Ah, enggak terlalu butuh lah ya. Oke, enggak ada yang bagus di sini kecuali heart. Aku enggak tahu ini heart buat apa. So, dapetin dong. Ayo. Oh my god, dapat sword. Ah, enggak dapat astral dust. Dapat X kah? Oh my god, dapat X. Oke, kita dapat sword, dapat X. 7 power crystal heart shard. Koal. Oke, ada astral dust, guys. Semoga dapat astral dust. Semoga dapat astral dust, astral dust, astral dust. Ayo dong. Oh. Nevermind. Oke guys, ini adalah kunci terakhir dari standard banner. So, sejauh ini aku belum dapat apa-apa yang lebih bagus maksudnya. Dan ayo kita buka standard key yang terakhir. Dan tidak ada astral dust guys. Oh my god, sangat menyedihkan. Dapat netherite apple. Aku nggak tahu fungsinya buat apa. Dan ini dia hasil dari standard bannerku. Yang ada di sini semua adalah hasil dari standard bannerku guys. Standard key maksudnya. Ini adalah hasilnya. Dan sekarang karena ada 9 limited, semoga dapat. Ayo dong, astral dust dong. Masa dari 31 key kita nggak dapat astral dust sama sekali. Oh my god, betapa tidak beruntungnya aku. Dan ini adalah limited key pertamaku. Oke, di sini yang bagus apa? Ah, tidak ada yang menarik, guys. Dapat diamond sword doang. Oh my god. Ah. Belum ada astral dust juga. Oh my god, astral dust please, astral dust please. Ini apa nih? Forbidden fruit. Darker scroll. Aku nggak tahu fungsinya buat apa, guys, tapi bintang 3, tapi aku nggak tahu fungsi buat apa. Oke, masih ada sisa 6 dan masih belum ada astral dust sama sekali. Belum terlihat astral dust di limited banner. Tolonglah. Yang bagusan. Ah, power crystal. Ini apa? Enchanted heart. Fungsinya buat difficulty minus 5. Yang tadi cursor difficulty plus 10. Sumpah astral dust belum terlihat, parah banget gak sih? Betapa tidak beruntungnya. Oh my god, I'm so sad guys. Longbow. Aku tidak butuh bow. Aku udah punya enchantment yang bagus-bagus di chestku untuk bow. Dan tidak ada astral dust lagi. Oh my god, gak beruntung banget. Sedih banget. Dan tidak ada astral dust lagi. Oh my god.
At Heart, gak tahu ini buat apa. Ini adalah item buat apa gak tahu. Enigmatic Legacy, gak tahu item buat apa guys. Tapi ya karena dapat dari gacha kayak keren sih. Please lah, gak ada Astral Dust lagi. Oh my god. Hello Sans SMP, Minecraft, Mojang. Kenapa tidak memberikanku Astral Dust untuk digacha? Bahkan di putaran gacanya aja nggak ada guys. Ah, Enchanted Heart lagi. Oke, ini adalah kunci terakhirku di Limited Banner. So, kalau aku nggak dapat apa-apa, maksudnya nggak dapat Astral Dust sama sekali, ini bakal menyedihkan sih. Ini adalah gacha paling menyedihkan. Oke, belum dapat bintang, belum dapat yang berbintang. Cek PT-mu. Oke, slash PT, PT-ku minus 80 guys. Betapa tidak beruntungnya aku. Minus 78 per 80. Oh my god, berarti ini emang bau banget sih. Tadi yang aku tahu dari Flamio Nox katanya, kalau PT-ku mendekati 80, berarti aku akan mendapatkan bintang ini, item yang berbintang. Oke, berarti emang bau banget sih, sebuah kesalahan. Tapi yaudahlah ya, karena ini adalah sebuah konten, so kita buka-bukain aja semua. Ini adalah kunci yang terakhir. Oke, nggak ada Astral Dust lagi. GG Gaming, adik-adik. GG Gaming, adik-adik. Like feather buat apa aku nggak tahu. Tapi bintang 4 guys, nggak tahu ini aku buat apa. Tapi nggak tahu, aku dibilang cheat. Aku 31 key nggak dapet Astral Dust sama sekali. Oke, ini adalah hasil dari gacaku. Yang atas adalah hasil dari standard key, dan yang bawah hasilnya ada dari limited key. So, kata orang-orang yang bagus ini, tapi aku nggak tahu fungsinya buat apaan. Tapi bintang 4, terus aku dapat ini juga art of heart, nggak tahu buat apaan juga. Dan ini juga ada forbidden fruit. Oke, ada plus minusnya untuk fruit ini. Jadi setiap aku makan, pas aku makan, aku nggak merasakan kelaparan, tapi regennya 60% lebih lambat. Okay. Oke, kunciku sudah habis dan saatnya pulang ke rumah. Oke guys, aku udah di rumah dan kita udah buka-buka box, buka-buka gacha, dan ini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya yang menurutku tidak begitu bagus. Oke lah, kayaknya sekian dulu video kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa mendapatkan barang-barang yang bagus lagi dari key-nya, dari kunci-kuncinya. Semoga kita dapat yang bagus-bagus, dan aku bakal ngumpulin box lagi sama ngumpulin kunci lagi guys. Oke. Oke guys, kayaknya sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah nonton sampai habis dan udah nemenin buka-buka chest walaupun hasilnya nggak bagus-bagus. Seenggaknya kita punya Neptunium untuk dijual lah guys. Oke guys, bye.